Well, hello. Sekarang gue mau unboxing pompa air Semi-Jet Shimizu Jet 108 bit ya. Ini pompa airnya Semi-Jet dan oke, langsung aja kita unboxing. By the way, ini gue belinya di Samba ya. Serpong. Harganya 680 691 sekian. Mau kira harus gue cekin sana karena berat. Gue cekin sana 25.000 sih karena gue. Oke, langsung aja kita unboxing. Bentar gue atur kamera. Oke, kita buka. Oke, tebal juga loh di pembungkusnya. Pakai plastik cor ya. Ini udah nyampe kemarin sih, cuman baru gue buka hari ini. Sebenernya gue tadi mager mau buka hari ini. Cuman kan gue batas penerimaannya kan ini udah di topet tuh udah ini kan udah apa udah harus terima. Takutnya kalau gue bukanya masih besok besok ternyata barangnya ada rusak ya, sebenarnya tinggal gue klaim garansi. Cuman maksudnya kan kalau ini gue bisa langsung masuk pusat resolusi di topet kalau emang barang rusak atau kenapa. Sebentar. Aduh. Persen gulungan motor kapas, motor kapas, motor kawat tembaga. Sama ya. Oke. Langsung aja kita buka. Dalamnya kayak gini, keluarin dulu. Aduh, harus sudah kosong. Kita taruh. Dia udah ada colokannya ya, jadi bukan kabel buntung gitu, bukan kabel yang harus disambung. Ini ada tatakan. Ini kartu garansinya apa? Usah dikubal-kubal gini kayak orang masih gitu. Ini kalau mau baca di pause aja ya. Ini gue cepet aja nih. Oke, terus ini. Oke. Terus ini. Oke. Ini kartu garansinya.
Ini alamat service centernya. Oke, ini pompanya. Ini di, oh di lem gitu sih kayaknya. Iya, di bawahnya di lem nih. Nah, kalau kelihatan nggak kelihatan nih. Terus ada lemnya. Ya udah lah, ini nggak gue buka dulu, biarin aja. Karena gue juga nanti pasangnya nggak gue mounting sih, langsung gue taruh gini aja. Mungkin gue masih perlu styrofoamnya. Ini speknya. Nggak kelihatan, bentar. Dan oke, sekarang kita tes dulu. By the way, ini outputnya ya. Ini output, ini input. Eh, apa ini input? Apa ini output ya? Kita coba gue cek deh. Oke, sekarang kita tes. Bentar ya, gue ambil kabel colokan dulu. Coba kita colok ya. By the way, ini gak ada otomatisnya. Hidup ya, suaranya by the way halus sih, nggak berisik, hidup. Dan ya udah sih, ini nggak ada otomatisnya. Kalau mau pakai otomatis harus beli sensor flownya gitu. Dan ya udah gitu dulu aja deh. Oke, okay. Bye. Mungkin nanti gue bikin video pemasangannya ya, tapi nanti nggak sekarang, mungkin besok atau lusa, I don't know, lihat nanti aja. Oke, okay, bye.